Bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Inggris, pertemuan keempat, materi Family Members, kelas 1, semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you? I am fine. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarmu? Saya baik-baik saja. Semoga anak-anak juga dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mendengarkan dan mengikuti guru, peserta didik dapat melengkapi kosakata family members tentang big family dengan tepat yang ada dalam kalimat dengan benar. Sebelumnya, look at the picture. Lihatlah gambar ini. Gambar apa ya, anak-anak? Ya, gambar keluarga besar. Ada siapa saja di situ? Ya, ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, ada ayah, ada ibu, dan yang lainnya. Oke, hari ini kita masih belajar tentang family members. Supaya semangat, let's sing the song. Ikuti guru ya. He is grandfather, she is grandmother, they are my father and mother. He is my uncle, she is my aunt, they are my family members. La 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 la. Okay. Hari ini kita masih belajar family members tentang melengkapi kata. Example, listen and follow me. Number one, big family, yaitu kurang huruf A dan I. Number 2, grandfather, yaitu kurang huruf A dan E. Number 3, grandmother, yaitu kurang huruf O dan E. Number 4, aunt, yaitu kurang huruf A dan U. Number 5, uncle, yaitu kurang huruf U dan E. Repeat again, ulangi lagi ya. Number 1, big family, yaitu kurang huruf A dan I. Number 2, grandfather, yaitu kurang huruf A dan E. Number 3, grandmother, yaitu kurang huruf O dan E. Number 4, aunt, yaitu kurang huruf A dan U. Number 5, uncle, yaitu kurang huruf U dan E. Oke, sudah jelas ya anak-anak? Oke, sekarang saatnya evaluasi. Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan benar. Number 1, that is my big family, yaitu kurang huruf. Number 2, he is my grandfather, yaitu kurang huruf. Number 3, she is my grandmother, yaitu kurang huruf. Number 4, he is my uncle, yaitu kurang huruf. Number 5, she is my aunt, yaitu kurang huruf. Demikianlah pembelajaran bahasa Inggris hari ini ya, tentang family members, yaitu mengartikan big family. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you, see you later. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.